بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين نبيا ورسولا بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, melanjutkan pada bab 99 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang kanan dan kiri, ya. Maka kemudian setelah itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengutip beberapa ayat. Yang pertama, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayakunu ha'um qara'u kitabiyah. Maka adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari dengan tangan kanannya, gitu. Maksudnya diberikan dengan menggunakan tangan kanannya, fayakunu ha'um qara'u kitabiyah. Maka dia mengatakan, maksudnya orang yang diberi tadi itu, ha umqra'u kitabiyah, ya. Ambillah, ya, dan bacalah kitabku ini. Ambillah dan bacalah kitabku ini. Wa hadza yakunu yaumal qiyamah. Ini adalah terjadinya nanti adalah di hari kiamat. Fa inan nas yu'tanu kutubuhum ay kutubu amalihim allati kutiba fiha amalu insan. Nanti di hari kiamat itu kejadiannya adalah manusia akan diberikan catatan atau kitabnya, kitab mereka ini. Itu apa? Catatan amal-amal mereka yang dicatat di dalamnya seluruh amalnya manusia. Imma bil yamin wa imma bis shimal. Nanti ada yang diberikan dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya. Man utiya kitabahu bi yamini, maka siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dan semoga kita semuanya termasuk di dalamnya, fa innahu ya'khudhu farhan masrura, maka dia akan menerima, mengambilnya dengan penuh sukacita, dengan gembira. Alangkah berbahagianya sekiranya karena dia mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Maka dia akan mengatakan kepada banyak orang, yaqulu linnas unduru ilayya, melihatlah, perhatikan kepadaku, iqra'u kitabiyya, bacalah oleh kalian kitabku ini. Ini gambarannya apa? Kamanu syahid al-an at-talib idha akhata waraqal najah soro yuriha astiqa'ah wa qaribah farhan biha. Ini penggambarannya seperti kalau misalnya anak-anak, ya, atau mahasiswa itu mendapatkan apa ijazah, ya, atau mungkin transkripsinya atau rapotnya yang isinya itu membahagiakan, maksudnya adalah hasilnya bagus, maka biasanya umumnya dia akan perlihatkan kepada teman-temannya, karib kerabatnya dengan penuh sukacita, farhan biha, ya, sebagai tahadus bin ni'mah, ya, memberitakan nikmat yang Allah curahkan kepadanya, gitu. Itulah gambarannya ketika seseorang nanti dari kiamat mendapatkan catatan dari tangan kanannya,
ya, diterima dengan tangan kanannya, maka begitulah yang akan mereka lakukan. Ha'u muqra'u kitabiyah. Ini kitabku, baca ya, ambil baca. Maksudnya supaya tahu betapa caranya penuh dengan kebaikan ya. Wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa innahu ala aks min dzalik. Adapun mereka yang mendapatkan catatan amalnya itu dengan tangan kirinya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Yatamanna annahu lam yu'tal kitab fadlan an ayyutalia alaihi ghayra. Jadi adapun orang yang mendapatkan catatan melalui tangan kirinya, maka dia akan sangat malu, dia akan tidak ingin catatannya dilihat oleh orang yang lainnya. Nah, begitulah penggambaran dari surah Al-Waqi'ah ini ya, agar kita kemudian terbangun kesadaran pada diri kita hari ini, maksudnya ketika kita masih hidup di dunia, membayangkan apa yang terjadi kalau kemudian hari-hari kita, waktu kita habiskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina, perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk, karena pasti itu akan tercatat dalam kitab yang akan kita terima. Dan nanti isinya, kalau catatan banyak, catatan keburukannya akan kita terima melalui tangan kiri kita. Artinya merupakan musibah besar, amat besar ya, amat mengerikan kalau itu terjadi pada diri kita. Waliyadu billah. Amal ayat ats-tsaniyah allati dzakarah al-mu'allif fahiya qaulu ta'ala fa ashabul maimanah. Adapun ayat yang kedua yang mu'allif sampaikan, yaitu fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, maka golongan yang kanan. Apa itu golongan yang kanan? Ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, dan golongan yang kiri. Apa itu golongan yang kiri? Fadzakara Allah subhanahu wa ta'ala annannasa yakununa yawmal qiyamah thalathatu aqsam. Maka kemudian manusia nanti di hari kiamat akan terbagi menjadi tiga golongan. Ya, akan jadi tiga golongan. Yaitu golongan pertama ashabul maimanah, golongan kanan. Yang kedua ashabul mas'amah, golongan kiri. Dan yang ketiga as-sabiqun, fas-sabiqun, yaitu humul muqarrabun, mereka yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashabul maimanah najuna, adapun golongan kanan mereka akan selamat. Wa ashabul mas'amah halikun, adapun orang golongan kiri maka mereka akan binasa. Fahum yamal qiyamah salah satu asnam, ya, mereka nanti di hari kiamat itu terbagi menjadi tiga golongan. Wahum kadzalika ingga khurujir ruh min abadan salah satu asnaf, sama halnya ketika ruh keluar dari badan manusia ya, maka juga akan ada tiga golongan, tiga macam manusia ya, ketika ruh itu lepas dari badan atau jasadnya ya. Ini dalam surah Al-Waqi'ah juga disebutkan ya, tentang keadaan mereka di hari kiamat ya. Sebagiannya adalah ayat ini, ayat 83 sampai dengan ayat yang ke-89. Allah SWT berfirman, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Ini golongan yang kedua disebutkan ya, yang namanya ashabul mas'amah ya. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanyakan, maka mengapa
tidak kalian cegah, ya, tidak kalian cegah. Tatkala ruh sudah sampai ke tenggorokan, coba bisa nggak menghentikan supaya tidak keluar ruh itu, supaya tetap hidup maksudnya. Ketika ruh sudah sampai ke hulqum, ya, kepada tenggorokan, coba bisa nggak yang bersangkutan, yang ruhnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menahannya. Wa antum hina idzin tandurun, dan pada waktu itu kalian menyaksikannya, melihat, ya, apa prosesi itu. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat itu, sanak saudara kita, itu gimana ketika nazak, ketika akan meregang nyawa, ruh akan apa meninggalkan jasadnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, saat itu kami yaitu Allah Subhanahu wa taala malaikatnya lebih dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak melihatnya. Walaula in kuntum ghayra matinin, maka coba kenapa tidak kalian bisa hentikan keluarnya ruh itu? In kuntum ghayra matinin, kalau kalian selama ini jumawa menyatakan bahwa kalian tidak akan, tidak ada yang bisa apa namanya menguasai atau mengendalikan saya sendiri yang mengendalikannya, saya sendiri yang menentukan hidup saya, tidak ada yang bisa menghalangi kemauan saya. In kuntum ghayra matinin, ya, kalau emang begitu keadaannya, tarji'unaha in kuntum shadiqin, coba kembalikan, kembalikan coba roh itu ke dalam jasadmu. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Nah, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun sejak adanya manusia sampai hari ini. Enggak pernah ada orang yang sakaratul maut itu tiba-tiba dia mengatakan saya akan tahan roh saya supaya jangan sampai keluar dari jasad saya. Tidak ada yang bisa begitu. Bahkan yang terjadi mereka mengerang-erang kesakitan. Ya, mereka menjerit-jerit kesakitan, ya. Mereka matanya terbelalak, ya, mereka hilang kesadarannya, ya, dan akhirnya sampai kepada kematiannya. Nah, itu yang terjadi. Dan itu ditanyakan Allah Subhanahu wa taala, coba mereka yang kondisi begitu, ya. Itu yang disebutkan Allah sedang mencabut nyawanya melalui perantara malaikatnya. Coba siapa di antara manusia, ya, siapapun dia, mau berpangkat, mau dia rakyat jelata, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang barat, mau orang bukan orang barat, ya, mau orang berkuasa, mau orang enggak berkuasa, coba siapa nanti mereka yang bisa menahan lajunya kalau sudah mengendaki tercerabutnya ruh dari jasad kita? Tidak ada yang bisa, meskipun mereka mengklaim in kuntum ghayra madinin, ya, mereka selama ini mengatakan tidak ada yang bisa untuk mengendalikan, menguasai, nyetir saya, enggak ada. Ya. Maka tantangannya sangat jelas. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau benar keyakinan seperti itu, coba kembalikan roh itu. Kembalikan coba. Nyatanya orang sejahat apapun, sedolim apapun, sesombong apapun, mereka menjumpai kematiannya. Itulah yang hendaknya disadari oleh manusia semuanya. Hendaknya sadar betapa dirinya begitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian dia berbuat sesuatu yang kemudian mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka ada pun orang-orang yang dia termasuk didekatkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, farauhun wa raihan wa jannatun na'im, maka dia akan mendapatkan ruh, ya, ketentraman, kebahagiaan, kesenangan, wa raihan, dan melimpah ruahnya nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepadanya, wa jannatun na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini jemaah sekalian, penggambaran yang luar biasa, ya, dan mudah untuk kita pahami.
bisa kita rasakan hakul yakin karena fakta tentang proses kematian itu sudah berbilang, bukan lagi satu dua orang yang meninggal, bukan ratusan, bahkan jutaan manusia sudah meninggal yang tidak mampu untuk menghadapi, untuk menghadang kematian, enggak mampu. Mungkin orang akan mengatakan begini, saya akan makan makanan yang sehat, bergizi, bernutrisi tinggi. Itu paling-paling bisa adalah dia ngomong begitu ketika belum sakaratul maut, ketika belum nazak, ketika nyawa belum sampai tenggorokan, bisa dia begitu. Olahraga yang teratur, hidup yang seimbang, iya betul. Secara hitungan manusia dia akan bisa memperpanjang usianya, sebagaimana budaya bangsa Jepang misalnya, yang rata-rata usianya 100 tahun lebih, ya dibanding dengan kita yang rata-rata 70-80 tahun, terpaut 20 tahun, ya bisa hidup di dunia. Iya, itu tidak bisa kita sangka. Iya memang benar. Tetapi coba bayangkan mereka yang sudah 110 tahun misalnya, ketika menghadapi sakaratul maut, siapa yang bisa untuk menghentikannya? Siapa yang bisa untuk menundanya? Gak ada yang bisa. Buktinya apa? Kuburan banyak. Di mana-mana, di negeri manapun, di negeri yang paling bertakwa, di negeri yang paling banyak maksiatnya, semuanya tidak bisa menghentikan laju yang namanya al-maut itu sendiri. Nah, setelah itu baru kemudian kita ditantang, tarji'unaha in kuntum shodiqin. Coba, kalau memang kalian orang-orang yang hebat, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat berkuasa, orang yang sangat kuat, coba hentikan yang namanya tercabutnya ruh dari jasad atau jasmani, dari jasmaninya itu. Nah, bisa dari badannya. Wal muqarrabun humus sabiqun alladzina yasbiquna ilal khairat fi kulli naw'in min anwa'il khair. Adapun yang disebut dengan al muqarrabun itu adalah as-sabiqun, yakni as-sabiquna bil khairat, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak kebaikannya ingin dia supaya jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Dia terus berlomba. Ya. Maka itulah yang disebut al-muqarrabun. Segala macam bidang kebaikan dia akan berlomba sehebat mungkin, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, dia akan berupaya bisa mengalahkan persaingnya dengan yang lainnya dalam kebaikan. Itulah yang disebut al-muqarrabun. Wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu. Siapa itu ashabul yamin? Yaitu golongan yang kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan iman yang kepada kampung akhirat, ad-dallin, dan mereka yang sesat, tidak mau mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanuzulun min hamim, maka kelak mereka nanti akan diguyur dengan hamim, ya, dengan api yang sangat panas, watasniyatu jahim, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Al-Waqi'ah ayat yang ke-90 sampai 94. Wa haula'i hum ashabul mas'amah wal iyadu billah. Siapa mereka? Mereka itulah yang disebut dengan golongan kiri. Fahum al-mukadzibun ad-dallun. Mereka adalah yang mendustakan ayat Allah, dan mereka yang sesat. Ya. Dan mari kita berlindung dari golongan kiri tersebut. Waliyadzubillah. Nah, maka kemudian jamaah sekalian, asyarul mu'allif rahimahullah ta'ala fi hatainal ayataini ila anna ahlal yamin hum ashabul fadha'il ad-da'imah fid dunya wa fil akhirah. Maka tentang penggambaran golongan kanan, ashabul yamin, ashabul maimanah tadi itu, mereka itulah hum ashabul fadha'il ad-da'imah. Mereka yang disebut dengan orang yang mempunyai banyak fadilah, banyak keutamaan yang abadi, yang
berkelanjutan fit dunia wa fil akhirah, dunia dan akhirat. Karena di dunia orang yang golongan kami hanya yang dipikirkan adalah pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menebar kebaikan sekuat yang dia mampu di sisa usianya sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dunia dia mendapatkan kebaikan, bahkan orang-orang sekitarnya mendapatkan merasakan kebaikannya, dan dia di akhirat akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya termasuk golongan ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.